pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Luar biasa, awal karantina kita itu di karantina selama satu hari buat datang ke asrama kan kak, terus ketemu 34 provinsi yang ada di Indonesia dan dijumlahkan semuanya total 68, sangat luar biasa kak dan senang. Latihannya cukup berat dan yang pasti menyenangkan lah kak, nggak ada paksaan sama sekali. Pokoknya menyenangkan, Kak. Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Jakarta, 15 Agustus 2022, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.